mengantisipasi jatuhnya kembali korban para petugas keamanan dan penyelenggara pemilu 2019, Polres Batubara gelar cek kesehatan yang diperuntukkan bagi petugas PAM pemilu di seluruh lokasi panitia pemilihan kecamatan PPK se-Kabupaten Batubara. Langkah yang dilakukan oleh Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang adalah dengan melibatkan Kepala Urusan Kesehatan yang melakukan cek kesehatan untuk ratusan petugas pengamanan pemilu akibat kelelahan dalam menjalankan tugas pengamanan di seluruh kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan kantor KPU Kabupaten Batubara. Terima kasih kami mengucapkan kepada Polres Batubara yang telah ikut berpartisipasi menjaga kesehatan para penyelenggara di tingkat kecamatan PPK 50 sehingga nantinya dalam pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik dan kami bisa menjaga kesehatan. Dan sekali lagi apresiasi kepada Polres Batubara. Selama ini ada kira-kira kendala dari kesehatan kita dari pihak penyelenggara? Sampai saat ini alhamdulillah semua penyelenggara dalam keadaan sehat. Menurut Kapolres Batubara, pihaknya melakukan giat pengecekan kesehatan kepada petugas PAM pemilu untuk mengontrol kondisi kesehatan personil pengamanan yang bertugas sangat ekstra. Tak hanya petugas dari kepolisian dan TNI saja, namun petugas PPK dan saksi juga diperiksa kesehatannya guna proses rekapitulasi dapat berjalan dengan lancar. Tim Orkes Polres Batubara pada hari ini memeriksa kesehatan di jajaran Polres Batubara, khususnya anggota-anggota yang ditempatkan di PPK. Yaitu di Batubara itu ada 7 PPK per kecamatan. Mereka wajib melakukan pemeriksaan kesehatan, di mana para anggota ini sudah bekerja dari pagi sampai ke pagi lagi, larut malam, mereka tetap standby di PPK. Sehingga untuk menjaga stamina, untuk memeriksa kesehatan dari Polres. Nah, yang diperiksa bukan hanya anggota Polri saja, termasuk rekan kita dari TNI, kemudian dari petugas-petugas PPK juga, bahkan para-para saksi, itu mereka lakukan pemeriksaan. Tensinya tinggi, itu akan diturunkan dengan memberi obat. Kalau tensinya rendah, mereka juga akan diberi obat vitamin, vitamin karena akibat kelelahan, bahkan malah disuntik untuk supaya badannya lebih fit lagi. Rencananya pengecekan kesehatan untuk seluruh petugas ini akan dilakukan secara intensif hingga selesainya proses rekapitulasi penghitungan suara di KPU Batubara. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, Salam Tribrata.